wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia-Nya dan juga rahmat-Nya kami dapat kembali berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita hanturkan selawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, mengajar kita dari zaman jahiliyah hingga sampai zaman terang benderang pada saat ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membawa kultum malam ini dengan judul Mencari Ilmu. Islam mewajibkan kita menuntut ilmu sejak dari dunia sampai liang lahat. Karena orang yang menuntut ilmu akan menduduki derajat yang paling tinggi. Sedangkan yang tidak menuntut ilmu maka akan menduduki derajat yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, artinya katakanlah, adakah sama orang-orang yang tidak mengetahui dengan orang yang mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Hidup dan kehidupan sangat membutuhkan ilmu supaya kita dapat mengatur kehidupan kita, arah kita, agar kita tahu jalan mana yang harus kita lewati. Ilmu sangatlah penting bagi kita karena sebab kita hidup, Allah memberi akal, pikiran untuk kita supaya mempergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebagai mestinya. Kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna sudah seharusnya menuntut ilmu. Apalagi kita hidup di dunia ini, sudah seharusnya kita mempunyai ilmu. Bayangkan jika kita hidup tanpa ilmu dan akal pikiran, kita tidak tahu arah kita ke mana, bahkan kita lupa akan diri kita. Bisa jadi kita dianggap gila oleh orang lain. Oleh sebab itu, ilmu adalah hal paling penting yang harus dimiliki oleh manusia. Sebab manusia mempunyai akal pikiran untuk berpikir, sehingga ilmu akan cepat masuk ke otak kita. Sedangkan hewan tak punya akal pikiran, bagaimana ia berpikir, ilmu pun tak akan masuk kecuali ia diajarkan oleh manusia. Balik lagi kemanusiaan, manusialah yang harus memiliki ilmu. Orang-orang yang mempunyai akal lah yang mempunyai ilmu. Sebab ketika kita hidup tanpa ilmu maka rugilah kita sebagai manusia. Tak akan seimbang antara dunia dan akhirat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai manusia memiliki ilmu yang membuatmu semakin dekat kepada-Ku, maka bukan malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari ilmu, maka niatkan karena Allah. Sebab ilmu yang kita dapat ketika kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi berkah tersendiri untuk kita. Dan tak akan sia-sia, bahkan bisa berguna untuk orang lain. Tetapi beda dengan orang yang mencari ilmu tanpa niat karena Allah Ta'ala. Ia mencari ilmu karena niat yang lain, niat yang buruk, maka tak akan berkah. Semua akan sia-sia. Semua yang ia cari akan hilang begitu saja. Allah sangat menganjurkan kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya. Sebab ilmu yang kau cari dan kau dapat tak semudah harapanmu. Karena perlu pengorbanan, perlu usaha, perlu kerja keras. Maka ketika kita mendapatkan ilmu tersebut dengan berkah, kita dapat memberikan ilmu kita kepada orang lain. Berbagai ilmu, berbagai pengalaman, berbagi pengalaman. Begitu nikmat dan indahnya jika kita mempunyai ilmu. Terlebih ilmu itu kita dapat karena niat dan kerja keras kita, dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, alangkah baiknya kita selama hidup di dunia ini mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya dan niat karena Allah Taala, bukan niat karena dunia.
Sekian kultum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.